Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel Wirausaha Mandiri ya. Jadi ini benar-benar mandiri banget. Malam-malam juga masih kerja. Nah, malam ini benar-benar spesial ya. Jam 11.15 menit malam nih, bukan pagi, bukan siang. Ini si jagoan ada di samping ya. Kita kenalkan siapa ya. Benar-benar pengusaha bengkel ini. Ya. Kang, nama siapa Kang? Yana. Kang Yana. Ya, biasanya dipanggil Kang Yana. Jadi kayaknya seluruh dunia udah tahu nih dia Kang Yana si jagoan ya, McGivel ya. Nah, kebetulan malam ini udah berapa malam ya, Kang? Tiga malam, jadi tiap malam Jumat lagi ya. Betulinnya motor tuh tiap malam Jumat ya, lahnya tuh. Saking sibuknya ada kayak menteri lah. Jadi datang jam berapa tadi? Jam 8 malam datang, kemudian betulin motor. Baru ya selesai jam 11.15 malam nih, udah semua pada tidur, kita ngegas bunyi ya Kang ya. Nah, saya nanya nih Kang Yana, bisa betulin mesin-mesin tuh dari awalnya dari mana sih? Awalnya kita otodidak aja. Maksudnya? Jadi sekolah enggak? SD? Ya pasti sekolah, dulu pesantren, ya dulu pesantren. Pesantren, ya dulu luar udah keluar pesantren. Terus, ya dulu ikut saudara, terus. Oh, saudara bengkel. Bengkel. Ikut nih. Ikut. Berapa tahun ikut? Sampai akhirnya bikin sendiri gitu. Ikut itu cuma 1,5 tahun. Wow. Terus kita buka sendiri tahun 1999 udah punya bengkel sendiri. Bengkel setelah setahun setengah ikut sama saudara, akhirnya kreatif bikin sendiri. Dari tahun berapa? 98 akhir. 99 awal. Daerah sono. Kemang. Kemang Bangkas itu. Nah. Yang akhirnya sekarang punya sendiri ya, namanya sendiri. Apa? Bengkel mobil 3M. Artinya apa 3M? Mandiri Maju Motor. Mandiri Maju Motor tambahin P itu. Apa tuh? Begadang terus. Oh bukan B, B deh. Begadang. Tapi luar biasa. Nah, kalau tanya nih, buka bengkel sendiri sama ikut orang bedanya apa nih? Gak pernah ikut orang soalnya. Gak, itu saudara itu waktu. Oh belajar. Itu kan lagi belajar. Oh lagi belajar. Lagi belajar. Dan akhirnya berani sendiri ya. Nah, suka dukanya apa nih? suka dukanya yang macam-macam lah mas. Apa tuh? Sukanya apa deh? Sukanya tambah ngantuk nih sebenarnya. Sukanya ya kalau dapat uang banyak. Dapat uang banyak, suka sama loh. Nah, dukanya. Ya dukanya sih ya macam-macam lah. Banyak ya. Tapi banyak sukanya lah. Nah, soalnya kita keren, hobi ya, lah, senang. Jadi senang ya. Nah, awalnya mulai senang dulu ya. Ya senang awalnya. Luar biasa. Memang sih kalau nggak senang ya nggak bisa juga. Iya. Kalau menemuin kesulitan tinggalin aja. Iya, kan. Iya benar. Kita ya. Seneng soalnya bongkar-bongkar. Jadi gitu. Sampai jadi. Pernah nggak sih betulin motor atau mobil lah khususnya nggak selesai gitu? Oh banyak. Oh gitu. Nah akhirnya tinggal aja. Ya tinggal dulu. Besok lanjut. Dilanjutin lagi. Iya, berarti yang dengan perbaikan mobil ini pasti sampai jadi lah ya. Iya, sampai selesai walaupun. Iya. Walaupun ya berhari-hari tidak ya. Terus pindah lagi yang lain, kembali lagi gitu. Iya, betul. Enggak satu mobil enggak jadi-jadi diterusin enggak ya? Enggak. Ya. Lanjutlah besok. Nah, sekarang punya berapa karyawan? Kang, punya 4. Empat ya? Tadinya sih 6. Oke. Baik keluar 2. Siap.
kan. Harusnya 40 tuh biar aman. Ya. Bayarnya sus. Nanti kita bayar. Bayar karyawan. Gak apa-apa. Lipat makin orderan makin banyak kan. Semakin apa menerima banyak. Ya. Ya itu akan banyak juga. Nah, yang paling truk bisa ya? Bisa. Oh, truk bisa juga? Bisa. Enggak yang mobil ya? Bis. Bis jarang lah, jarang masuk ke dalam. Mobilnya kecil-kecil aja. Oke, ya paling truk aja ya. Bus sampai mobil truk. Biasanya kan mobil pribadi lebih banyak. Iya. Jadi ini jangan lupa ya. Kalau buat betulin mobil bisa kontak Kang Yana nih. Bengkelnya namanya 3M. Lokasinya di mana ya? Lokasinya di Prapanca 5. Nah, patokannya Kelurahan Pulo. Oh, kemarin ke bengkel tuh dari Wali Kota Jakarta Selatan, terus maju sedikit. Apartemen Kintamani itu. Oh, apartemen Kintamani. Terus yang masuk turunan Jalan Bang itu. Langsung nyampe tuh. Jadi kalau Anda mau nyari bengkel 3M dari Wali Kota, dari kantor Wali Kota Jakarta Selatan, maju sedikit, ada turunan ke bawah, udah langsung belok kiri bengkelnya nih. Luar biasa. Nah, apalagi ya, ini aku cut dulu deh. Pertanyaan apa kan? Apa tuh? Nah, kalau gini kan, saya, Anda anak milenial, anak muda, pingin jadi pengusaha bengkel kayak Kang Yana ini, itu starting awalnya harus seperti apa sih? Harus. Nah, harus. Mau mulainya ya, kalau mau, ya harus belajar dulu yang tekun lah. Harus belajar tekun, yang rajin gitu. Coba ya supaya ilmunya itu nempel. Oke, kalau udah paham betul, baru berani sendiri. Iya, bisa. Jangan belum bisa, tapi buka sendiri. Iya. Jangan, nanti. Itu nanti bisa kacau ya. Kacau. Fatal. Oh, fatal ya. Mobil orang bisa rusak, bukan bener. Bener, jadi tadinya mau perbaiki, malah hancur. Iya. Bener juga ya. Harus harus paham betul permasalahannya. Ini luar biasa dia. Jadi, dan luar biasa memang hobi. Dari hobi itu mau pagi, siang, malam tuh gak terasa capek. Iya. Jadi, wah udah bener nih kendaraan yang diperbaiki. Terus, apalagi ya kan. Nah, tadi kan memang dari belajar ya, ikut orang ini. Nah, kalau ikut orang gak tahu harusnya gak paham-paham kan? Ya, itu gak bakat. Gak bakat. Iya. Okay. Beda kalau sama bakat sama yang gak bakat itu kelihatan ya? Kelihatan. Dari mana tuh? Iya, cepet tangkep aja. Oh. Nah, jadi kalau misalkan kita ajarin arahin gini, langsung nyantol nih. Di otak nih ya. Besok bisa, besok-besok tuh gak usah diajarin lagi. Bisa ngerjain sendiri. Jadi autodidak langsung praktek di lapangannya, di bengkel, udah bisa jalan sendiri. Iya. Kayak dia, siapa namanya? Namanya Ican. Ican kayak bakatnya ada? Bakat, oh, ya. Bakat. Gak ada bakatnya kalau Ican. Oh, ya, penerus Ican. Tuh, orangnya di sana gak kelihatan tuh. Harusnya yang sini nih. Oke, apa lagi ya? Oh iya, spesial malam ini. 3 malam ya. Makasih banyak. Jangan lupa ntar berapa, gue transfer. Malam-malam gak pegang cash. Ya, kopi aja lah. Iya. Oke. Jadi susah lah, jadi kita transfer aja. Yang penting kendaraannya udah jalan. Ya, apa-apa. Oh iya, ini nitip nanti siapa sih? Iya. Udah lama kan olinya ya? Iya. Pas waktu santai aja. Iya, kan. Nah, terus aku nanya Kang, berkaitan dengan keluarga. Ini kan pagi, siang, malam dicari-cari orang gitu. Nah, komplain ini. Ya enggak ya, kasih duit diem. Kasih duit diem daripada di rumah, daripada di rumah nggak punya duit lebih pasti, lebih banyak lagi. Iya, memang biasa nih. Sudah setengah 12 malam udah masih ngobrol santai seru juga. Oh gitu ya, iya betul juga sih, ini inspirasi benar. Awe abang nggak pulang-pulang dari luar duit. Iya. Nah, kan aku bingung nih, nanya si Chan juga tadi. Kalau mobil datang yang tadi jam segini, terus betulnya jam berapa?
Betulinnya ya kalau jam segini ya terus aja betulin. Enggak ngantuk. Ya tidur sebentar, betulin ya, lagi. Betulin. Nah, kadang kan kita sampai jam 5 pagi tuh. Tapi udah tidur itu? Hah? Udah tidur? Belum. Oh. Ntar tidurnya jam 5, setengah 6 gitu tidur. Oh, setengah 6 tidur? Nah, setengah 6. Harus yaudah, jam 9, 7, bangun. Jam 8 udah bangun. Bangun, betulin lagi. Luar biasa nih. Aku sampe teler gini. Kantor masih mau betulin lagi. Malam ini mau bela apa? Pajero. Apa rusaknya katanya? Pajero mau benerin apa, mau pasang kaki kaku, mau diganti kakinya. Udah dibeliin spare part ya. Oh, udah tinggal pasang. Pajero Sport mau ditinggiin, mau dimodelin atau memang enggak, mau diganti spare part aja. Kenapa mah? Bunyi. Oh, bunyi jak ceduk. Oke, luar biasa. Dan gedein dua orang atau sama yang di sana? Ada tiga orang. Luar biasa. Biar cepat. Ya, jam segini cuma. Nah, ini sedikit sharing luar biasa, dan beliau ini mandiri, artinya berusaha sendiri, entrepreneur di dunia perbengkelan. Orang nyebut apa ya? Engineer mesin. Mekanik lah. Mekanik. Dan mesin apa aja bisa. Soalnya mesin pompa nggak ya? Bisa dong. Oh, bisa. Mesin pompa ya? Bisa juga? Bisa. Luar biasa. Yang nggak bisa mesin apa nih? Mungkin mesin jet. Jet. Luar biasa. Ini ngobrol santai tapi serius nih. Saya ngoper kerap aja pernah benerin tuh. Apa? Pesawat? Ngoper kerap itu yang bisa di air dan di darat itu, ngoper kerap. Oh, mobil itu? Ngoper kerap. Luar biasa. Di situ di apa? Punya angkatan dong? Buka di sini. Di Kemayoran tuh. Ini apa namanya? PMI ya? Bukan PMI, apa sih namanya? Basarnas. Oh, Basarnas. Basarnas di Kemayoran tuh. Bencana alam gitu. Oh, iya. Di darat, di laut. Itu ya. Saya benerin dua oper kap tuh di Kemayoran. Wah, itu sampai berapa hari tuh? Itu yang enggak berhari-hari juga sih. Oke. Jadi benar-benar inspirasi ya. Saya juga bingung ya. Jam segini setengah 12 mau betulin Pajero, tidurnya kapan dari memang. Nah, minum vitamin nggak tuh? Jamu. Oh, jamu. Jamu. STMJ. Gua ini apa namanya, jamu kedelinu aja. Oke, itu aja benar-benar inspirasi. Dan ini buat teman-teman ya, khususnya yang di Jakarta, kalau mau betulin kendaraannya itu bisa langsung ke Kang Yana. Bengkelnya namanya 3M. Kembali lagi ya, 3M. Jangan lupa. Dan itu adanya samping kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Dan silakan ke sana sendiri buktikan, dan insya Allah kendaraan Anda selalu top chair. Itu aja, jangan lupa inspirasi ini selalu subscribe, like, dan komen. Momen-momen begini susah, asli susah ditemuin ngobrol begini. Kalau di bengkel, ya, entar. Jadi selalu dicuekin. Maklum, orderannya banyak nih, ngejar cuan. Oke, thank you Kang ya, sudah menerima kendaraan. Iya. Saya nggak nyangka itu bisa jalan lagi. Iya. Jadi bisa buat ngopi-ngopi. Iya. Buat nongkrong. Nongkrong. Terus ya, ntar biayanya kalau WA. Iya. Transfer. Oke, siap. Itu aja paling. Tetap semangat dan menjadi seseorang yang bermanfaat untuk orang lain lebih. Apa yang rasa, apa ya, senang hati kita. Oke. Oke, luar biasa. Gue mau tidur, dia mau kerja. Masih mau kerja nih, jam 11:30. Waduh. Oke, semangat.